Audio Jungle. Selamat malam pemirsa, sahabat-sahabat YouTube, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alpino Tebuni, YouTube Creator Papua. Kami ingin membahas tentang satu topik yang hangat hari ini adalah salah satunya yaitu Otsus Jilid 2 yang akan diperpanjang oleh pemerintah. Otsus Otonomikus Papua Jilid 2 yang akan diperpanjang. Hari ini kami generasi muda dengan tegas menolak upaya pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri rencana perpanjang otonomi khusus Jilid 2 di tanah Papua. Pemerintah Republik Indonesia harus dengar rakyat Papua apa kata mereka, karena berhak menerima dan menolak adalah rakyat, bukan elit dan bukan yang berkuar-kuar mengatasnamakan rakyat Papua, ungkap salah satu generasi Papua Aki Awenda dalam diskusi pada tanggal 25 Juni 2020 di Asrama Uncen, Kota Jayapura. Implementasi yang diamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus termuat 24 bab 79 pasal tidak berlaku normal di tanah Papua, dan status otonomi khusus di Papua selama ini bukan seperti daerah otonomi khusus. Undangan Otsus berlaku hanya seputar elit serta orang penting lainnya. Pada kenyataannya, pelaksanaan daripada undang-undang Otsus yang termuat dalam buku besar itu tidak berjalan normal. Otsus hanya sebuah nama yang didengar manis oleh semua elemen di atas Otsus dan negeri yang melimpah-limpah. Kami minta pemerintah Republik Indonesia segera membuka ruang dialog dengan UMP, OPM, KNPB, seperti Indonesia berdialog dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Hal ini disampaikan oleh salah satu generasi Papua, Aki Awenda Eskom, dalam diskusi 25 Juni 2020 beberapa pekan lalu. Dan akhirnya kami sebagai YouTube Creator ingin meneruskan hal ini kepada semua publik dimanapun Anda berada. Akhir dari ini, semua bisa ambil keputusan sesuai dengan apa yang saudara-saudara pikirkan, dan ini keputusan yang diambil oleh para generasi pemuda atau generasi muda Papua. Bertanggapan seperti itu, dan ini adalah wawancara dari salah satu generasi muda Papua, Aki Awenda. Ini dia, simak video terlengkapnya berikut ini. Iya, selamat malam untuk Indonesia. Selamat malam untuk Papua. Dari kami generasi Papua, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Indonesia. Jadi yang kami mau sampaikan adalah kami sebagai generasi emas Papua dengan penuh semangat kami menolak kehadiran rencana Otsus Papua Jilid 2. Itu kami tolak dengan tegas yang baik kepada masyarakat. Sehingga kami generasi Papua melihat itu dan kami tolak dengan tegas. Tidak boleh lagi ada otonomi Jilid 2, dan itu kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih apakah mereka mau masih membutuhkan otonomi khusus ataukah mereka mau apa, seperti itu. Status otonomi khusus di Papua adalah untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melindungi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. Sehingga kehadiran Otsus di tanah Papua tidak memberikan dampak yang baik kepada rakyat Papua. Sampai hari ini kami tolak Otsus Jilid 2 di tanah Papua. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Kami generasi Papua, Otsus Jilid 2 di tanah Papua kami tolak. One day. Oke, terima kasih sudah menonton video dari generasi muda Papua dan apa yang mereka tuntut dan apa yang mereka minta. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan kami dan kepada pemerintah yang terkait, dan intansi-intansi dan para elit politik yang sedang sekarang berusaha dan membuat segala cara untuk memperpanjang Otsus Jilid 2 untuk orang asli Papua. Dan kami hanya ingin sampaikan Otsus tidak berguna segalanya untuk rakyat Papua, dan akhir kata kami minta biarkan rakyat Papua bersuara dan menentukan pendapat mereka sendiri.
Karena gubernur juga sempat bilang bahwa ketika otsus otsus tahap pertama habis, kesempatan selanjutnya saya akan beri kepada rakyat untuk bersuara dan menentukan apa keinginan dan nasib mereka, itu serahkan kepada masyarakat. Dan oleh sebab itu kami sebagai mahasiswa dan itu kreator, kami sampaikan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, apabila kami punya kata-kata yang kurang dikenang, dimaafkan, dan yang baik bisa diteruskan dan bisa share video ini sebanyak-banyak mungkin kepada siapa saja, apabila Anda peduli dengan Papua dan apabila Anda peduli dengan manusia-manusia yang berada di bumi cendrawasih ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih semua sahabat YouTube dan pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Albino.